Dalam rangka mengisi waktu luang di tengah-tengah kesibukannya melaksanakan tugas sebagai Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan Unit Mekanis Rider 411 Pandawa Kostrad, Posko Utsota memanfaatkan lahan kosong menjadi kebun semangka dan kebun sayur-sayuran. Di lahan seluas 1/4 hektar are, saat dipanen mampu menghasilkan semangka sekitar kurang lebih 1,2 ton, dengan masa tanam hingga panen membutuhkan waktu sekitar 55 hari. Hal ini tentunya sebagai salah satu upaya prajurit dalam mengisi waktu luang dengan kegiatan yang lebih produktif serta hasilnya dapat digunakan sebagai tambahan memenuhi kebutuhan pos sehari-hari. Selain itu dapat menunjukkan kepada warga sekitar untuk memanfaatkan lahan kosong di sekitar tempat tinggalnya. Pada pagi hari ini, Satgas Pamtas RIPNG Unit Mekanis Rider 411 Pandawa Pos Utsota melaksanakan panen raya semangka dengan hasil yang cukup memuaskan. Ini berkat usaha dari prajurit sekalian di mana untuk saling mengisi waktu sekaligus juga bisa menikmati hasil yang sudah dicapai pada hari ini. Semoga ini bisa menjadi pemicu buat satgas yang lain, khususnya nanti Pos Utsota yang berikutnya untuk tetap meningkatkan pertanian di Utsota. Selanjutnya, semangka tersebut akan dijual ke distributor buah yang ada di Kota Merauke agar dapat dipasarkan kepada masyarakat. Tim Liputan Kompas TV Merauke, Papua.